Itu Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Ketua KPK Firly Bahuri tetap menjadi anggota Polri. Namun meski dengan status nonaktif, Firly Bahuri secara struktural tidak berada di bawah Kapolri karena KPK setingkat dengan Polri. Oh, tetapi dia nonaktif. Dari dia tidak kehilangan kedudukan sebagai anggota Polri, tapi nonaktif dan ikut ke sana lah. Nonaktif kan dia punya hak sampai masa pensiun. Kan ada semacam kalau di tempat lain, jadi nonaktifkan dari jabatan organiknya. Itu ada aturannya. Tapi kalau yang ditanyakan kepada Pak Firly merangkap sebagai pejabat di Polri, enggak merangkap pejabat apapun. Hanya anggota Polri yang nonaktif. Dan dia sudah mundur dan diberhentikan dari jabatan sebagai Kapolda.